Masih baru di channel ini? Jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Usaha Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik sempat. Sebelum ini, kecoh di media sosial apabila warga maya mengecam tindakan pelakon terkenal Datuk Rosyamno Dek kerana bertanyakan mengenai status duda Syuaib. Kejadian itu berlaku ketika mengacarakan siaran langsung pada acara anugerah Meletup Era. Mereka berdua digandingkan sebagai penyampai bagi anugerah sebuah kategori sebelum Rosyamno bertanyakan soalan sensitif itu yang kononnya menimbulkan ketidakselesaan Syuaib di atas pentas. Terbaru, Rosyamno telah tampil menjelaskan bahawa perkara itu hanyalah gurauan terancang. Apa yang berlaku di antara saya dan Syuaib semuanya telah ada di dalam skrip. Saya ingin mengatakan apa yang dilontarkan dan kemudian dipertontonkan kepada masyarakat pada malam itu adalah satu gurauan yang telah dirancang bersama Syuaib. Syuaib tahu apa yang saya ingin tanyakan dan dia juga bersedia untuk membalas pertanyaan saya dalam cara yang tidak terlalu formal. Jadi, itu bukanlah sesuatu yang tidak sensitif atau saya cuba menjatuhkan maruah Syuaib dengan bertanyakan soalan sedemikian. Selepas kami menyampaikan anugerah, kami siap melepak dan bergurau di belakang pentas. Memang tiada apa yang perlu digembar-gemburkan, tapi biasalah netizen akan mencari silap untuk dijadikan bahan bualan di media sosial. Orang yang kenal saya tahu saya orangnya macam mana, bagaimana saya bergurau dan bila waktunya saya serius. Saya bukan anak seni yang bekerja sehari dua dalam industri dan disebabkan itu saya berharap sesiapa yang sebarkan berita yang tidak sepatutnya berdasarkan tanggapan atau pendapat netizen lebih baik berhenti atau muhasabah diri. Tidak mahu ambil pusing namun pada masa yang sama bertegas bahawa perlu adanya etika dalam melaporkan berita dalam kalangan pengamal media hatta era media sosial sekarang. Rosyam berkata beliau tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang sama ada terhadap media, penulis blog atau netizen yang memberikan implikasi buruk terhadapnya melalui tulisan. Mengapa tidak ambil perkara yang bernada positif seperti apa yang saya katakan tentang industri berbanding mengetengahkan perkara yang mudah trending dan bahan yang mudah untuk disensasikan, ujarnya lagi. Dalam pertemuan yang sama, Rosyam turut melahirkan rasa terkilan apabila netizen yang tidak memahami seni dunia hiburan dan persahabatan di antara anak seni dengan mudah melabel dirinya sebagai biadab dan tidak sensitif. Terdahulu, nama Rosyam menjadi bualan selepas tindakannya bergurau dengan Syuaib di salah tafsir segelintir netizen. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye! Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!